anjuran memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini, yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun, kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari yang 10 ini, yaitu Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid." Hadis riwayat Ahmad. Kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk gemakan tahlil, takbir, dan tahmid sebanyak mungkin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar.